pakai cincin. Ayu Ting Ting klarifikasi statusnya dengan Adit J. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kini kembali menjadi sorotan. Apalagi dia dikabarkan akan segera melepas status jandanya menikah dengan kekasihnya, Adit Pradana Jayusman. Hubungan biduan asak Depok Jawa Barat ini dengan Adit ramai diperbincangkan. Bahkan ada yang salah fokus dengan cincin yang dipakai Ayu. Ada yang menduga jika cincin tersebut adalah pemberian Adit Jayusman. Setelah mendengar hal itu, ibu dari Bilqis ini langsung membantah jika ia disebut istri dari Adit. Hal ini terlihat dalam tayangan di salah stasiun. Saya nggak bisa ngomong banyak, doain saya aja. Saya nggak bisa banyak cerita. Cuma minta doanya aja supaya dikasih jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan saya bahagia, ujar Ayu. Karena saya juga berhak bahagia. Toh kalau saya nanti gimana-gimana kalian juga pasti tahu, tambahnya. Ayu Ting Ting pun menyebut jika cincin yang digunakan merupakan perhiasan miliknya sendiri. Ini cincin saya semua, enggak ada dibuat-buat, enggak ada, tutur Ayu.